Bang, 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 Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menggerebek penjual alat medis ilegal di sebuah kamar hotel. Alah, sekarang lu mau jual berapapun izin lu mana? Lu kerja sama siapa? Jawab lu dari mana? Jawab lu dari mana lu? Siapa yang masuk ke obat? Hah? Ini kamu mau ngelak kondisi kan? Lu chat-chatin kan? Akan lu bantu. Polisi menemukan tabung pemadam api ringan atau APAR yang sudah dimodifikasi menjadi tabung oksigen medis yang rencananya akan dijual dengan harga 4,5 juta rupiah per tabung ukuran 1 meter. Selain memalsukan tabung oksigen, tersangka juga menimbun beragam jenis obat-obatan, masker, dan sarung tangan medis. Kak, kakak lu satu lagi mana? Gak ada bang, ini Allah gak ada. Ya, kan berapa banyak? Ya Allah, hari ini lu aku titipan kamu juga. Suruh siapa titipan lu? Enggak, kan izin lu mana? Gua tak izin lu dulu. Kurang bang. Izin lu mana? Lu ngapa tak? Lu ngempak sendiri nih? Enggak. Itu ya. Yang ini bang, yang dokter usah. Ini dobel ya nih. Eh dobel, dobel. Eh, buka aja lah, buka aja. Terungkapnya tindak pidana pemalsuan dan penimbunan alat medis ini berawal dari kasus narkoba yang melibatkan tersangka. Tersangka merupakan seorang pecandu narkoba yang sudah menjadi target aparat kepolisian. Tersangka kemudian memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 dengan menjual obat dan alat medis yang mulai langka dengan harga jauh lebih mahal. Dari penjualan selama 1 bulan, tersangka mengaku telah mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Tim Macan Booster Polresta Manado menggerebek lokasi laporan judi sabung ayam di Dendengan, Manado, Sulawesi Utara. Para pelaku judi langsung melarikan diri saat melihat polisi datang. Demi menghindari petugas, para pelaku nekat menceburkan diri ke sungai. Mau bikin cilaka, mau begitu. Para pelaku judi pun berhasil kabur dengan menyeberangi sungai. Penggerebekan judi sabung ayam berawal dari adanya laporan warga setempat. Walau tidak ada pelaku judi yang diamankan, petugas menyita 10 ekor ayam yang ditinggalkan begitu saja. Sebuah kamera pengawas merekam seorang sopir angkutan umum terlibat aksi pencurian sepeda motor. Pelaku berperan mengawasi situasi saat satu pelaku lainnya membobol kunci kontak sepeda motor korban. Saat rekan pelaku berhasil melakukan aksinya, pelaku kemudian pergi menggunakan kendaraan angkutan umum miliknya. Setelah berhasil mengidentifikasi pelaku, tim Semut Merah Resmo Polsek Taman Larea, Kota Makassar, langsung mendatangi rumah pelaku. Pelaku tampak sedang tidur saat polisi melakukan penggerebekan. Kau ikut dulu. Mau jujur tidak? Mau jujur tidak? Kapan jual motor kan? Kalau tengok motor
Ngapain di motor kan? Di dunia motor? Di motor mana cepat, akhirnya ke sopir. Nah, cepat kau pakai baju. Pakai bajumu, cepat kau. Pakai bajumu. Ambil baju. Ambil kaki. Tidak, ambilkan celana. Nah, ada dulu. Baju next, pakai baju next dulu. Celana. Saat interogasi, pelaku mencoba berkelit, namun akhirnya menyerah dan mengakui perbuatannya. Kau yang pakai anu tuh, yang bawa mobil. Iya, ini sopir aja ya. Lain logan. Siapa yang celana pendek? Siapa yang pakai celana pendek? Dia enggak bisa pakai. Enggak pakai mana? Lagi mobilmu itu. Pendek celananya, celana pendek. Saat ditanyakan keberadaan rekannya, pelaku memberikan keterangan berbelit-belit kepada petugas. Yang jelas kau sama-sama. Sampai pada si pegunan pejujur kau. Majikan ngantin ini apa-apa air kau. Kau memang kau. Mobil mana yang pakai? Kau tunjuk itu yang mana? Yang mana mobil kau pakai? Siapa lagi? Ada pakai celana pendek sih pak. Pendek orang Pampa. Lain jo. Ini mobil yang kau pakai? Polisi mengamankan pelaku bersama satu unit mobil angkutan umum yang digunakan pelaku. Pelaku terancam pidana minimal 5 tahun penjara. Bom, 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 bom,